Pemirsa, akibat cuaca ekstrim beberapa hari terakhir ini, jalur puncak siang tadi mengalami longsor. Alhasil, arus lalu lintas menuju puncak jadi terganggu. Tebing dengan ketinggian 5 meter mengalami longsor hingga menutup bahu jalan hingga jalan raya puncak Tugu Utara. Kejadian ini karena wilayah kecamatan Cisarua secara geografis merupakan daerah perbukitan dengan kontur tanah yang labil. Sehingga dengan turunnya hujan secara terus-menerus, berdampak pada tidak mampunya tanah menampung air hujan. Akibat kejadian ini, jalur menuju puncak dan sebaliknya sempat mengalami kemacetan karena kendaraan harus menunggu proses evakuasi selama 3 jam. Dan dihimbau untuk masyarakat setempat dan pengguna jalan agar berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan.